Kegiatan penanaman mangrove melalui program Merajut Sabuk Hijau Pesisir Indonesia yang telah dilaksanakan oleh kami pada tahun 2014 di Delta Mahakam telah memberikan manfaat yang besar bagi komunitas masyarakat pesisir. Kegiatan tersebut telah membantu kami dalam melaksanakan program mitigasi kawasan pesisir di mana mencegah dari terjadinya abrasi dan juga terpaan pada saat badai pada saat musim utara maupun musim selatan. Selain itu juga kami mencoba dalam kegiatan penanaman yang dilaksanakan ini dengan mengambil nilai-nilai positif dalam kegiatan tersebut yaitu berupa penyisihan dana kegiatan tersebut dari upah penanaman dan upah pemeliharaan untuk kegiatan dana kas mikrokredit kelompok itu sendiri. Sehingga nilai manfaat saat ini yang dirasakan oleh masyarakat yang terlibat di dalamnya cukup besar, terutama masyarakat lokal pesisir pada area dilaksanakan kegiatan tersebut, di mana kami telah menyalurkan sebanyak 28 mikroproyek dari kegiatan mikrokredit dari dana kas yang terkumpul dari kegiatan-kegiatan penanaman yang dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan serupa ini sangat-sangat membantu dalam pelaksanaan implementasi setiap program pelaksanaan masyarakat dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal yang ada. Sehingga dengan adanya diversifikasi usaha, maka kegiatan-kegiatan lainnya akan saling menunjang. Kami harapkan kegiatan serupa dapat terlaksana setiap tahunnya.